Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan. Okey, video kali ni cikgu nak pergi pada unit yang ke-6, inspirasi corak rekaan. Okey, cikgu nak bagi nota dulu dan penerangan apa yang kita nak belajar pada unit yang ke-6 ni. Okey, kalau kita tengok tajuk susunan kreatif. Maksud susun ni semestinya kita akan belajar corak terancang. Kalau kamu ingat lagi, corak ada dua, satu corak terancang, satu corak tidak terancang. Terancang ni maksudnya dia dah plan, dia dah susun dah. Mungkin ikut grid atau sebagainya lah. Kalau tak terancang ni dia lebih bebas. Contoh macam corak renjisan, percikan, tiupan. Tapi kalau susunan maksudnya dia ada ukuran lah, dia ada grid. Okay, dia ada reka letak komposisi dia tu supaya dia seimbang. Kita tengok, cikgu baca sikit. Corak terancang ialah aktiviti menyusun motif secara terancang dengan corak tertentu. Mari kita lihat bahasa seni visual dan teknik yang terdapat pada susunan corak terancang dalam rekaan karya seni. Okey, ni contoh macam bantal lah, bantal cushion yang kecil tu. Dekat sini ada corak motif, motif geometri. Okay, kita tengok susunan rupa geometri dan garisan titik-titik yang berulang mewujudkan ritma dan pergerakan pada corak ini. Ha, kat mana pergerakan tu? Kita boleh tengok pada garisan berpanca ni. Garisan putus-putus ni, sekali kita tengok dia dah macam benda yang berpanca. Sama juga dengan corak seperti anak panah ni. Dia menunjukkan dia keluar daripada titik tengah ni. Kemudian penggunaan warna kontra dapat menarik perhatian serta mengelakkan kebosanan. Apa yang dimasukkan dengan kontra? Okay, kontra ni sifatnya berlawanan, sesuatu yang bertentangan. Warna yang cerah dengan warna yang gelap. Okey, warna hijau dengan warna jingga contohnya. Kemudian olahan rupa yang sama boleh menghasilkan corak dan memperlihatkan kesatuan. Kat mana kesatuan tu? Ada pelbagai unsur seni yang digabungkan mewujudkan kesatuan. Contohnya motif geometri ni kan. Kalau tadi macam bentuk berlian, yang ini dah macam anak panah. Okey, bila digabungkan dia wujudnya kesatuan di situ. Kemudian satu lagi, selain teknik stensilan, teknik lain seperti lukisan, collage dan capan juga boleh menghasilkan susunan corak terancang. Okey, stensilan tu macam mana? Kalau kamu ingat lagi, kita tebuk kertas, kemudian kita sapu warna di bahagian atasnya. Kemudian kita angkat kertas tu nanti. Okey, kamu boleh tonton video-video cikgu sebelum ni pada tajuk stensilan. Macam mana nak menghasilkan stensilan? Okey, kalau anak-anak tahun 6 ingat lagi, kita pernah belajar masa kita di darjah 4 dulu. Bahagian bawah ni contoh-contoh susunan corak terancang. Kalau kita tengok ni, sini ada susunan dam. Semua guna garisan grid ya, kalau kita nampak tu. Susunan sisi ikan. Maksud susunan ni dia berulang-ulang. Okey, motif tu direka secara berulang-ulang. Susunan cerminan, susunan orgi, susunan turun separa. Yang ni macam design sarang lebah. Okey. Okey, kalau tahun 6 kita dah belajar sebelum ni pada unit yang ke-4 dulu, cik lebah dan madu kan. Kemudian ni susunan berpanca, kita nampak ni titik tengah dia, kemudian dia berpanca kiri kanan atas bawah. Ni contoh-contoh susunan corak terancang. Maksudnya kalau kita nak buat corak ni, kita kena susun dulu, kita kena plan dulu. Kalau boleh kita ukur dulu supaya dia sama, biar dia seimbang. So ni kita pergi pada buku surat sebelah. Okey, mari cerakinkan bahasa seni visual pada susunan corak sisi ikan. Okey, yang ni kita akan buat sekejap lagi. Jenis corak, corak terancang, jenis susunan sisi ikan, teknik collage. Collage tu maksudnya apa? Tampal-tampal lah kan. Okey, secara bertindih. Kalau tampal tak bertindih, ada ruang, itu mozaik. Kalau kita tampal-tampal mengikut tema, yang itu montage. Ikan kulit buku nota. Yang ni pun pernah buat masa darjah 5 dulu kalau tak silap. Bahasa seni visual, rupa, ruang, harmoni, kepelbagaian dan juga jalinan. Kita tengok satu persatu. Ini contoh cover buku dengan corak sisik ikan. Mungkin guna kertas warna ni, senang dia nak buat. Kita buat satu template, kemudian kita ukur bagi sama. Nanti cikgu tunjukkan. Okey, hasil karya menampilkan rupa geometri, iaitu separa bulatan yang berulang dapat menghasilkan corak sisik ikan. Rupa yang berulang tu macam mana? Ni rupa ni lah, rupa separa bulatan ni diulang-ulang, dipotong banyak-banyak kertas warna tu, kemudian ditampal. Nak tampal tu kita bukan mula daripada sini, kita mula daripada belakang. Tampal daripada belakang, bawa ke depan, ke depan, ke depan, sampailah yang akhir ni. Kepelbagaian warna yang diaplikasikan dalam karya ini memberi gaya dan menjadi daya tarikan. Apa maksud kepelbagaian? Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok, kepelbagaian daripada sini unsur seni. Penggunaan unsur seni yang macam-macam, yang banyak. Contohnya warna, pelbagai warna. Seterusnya ruang. Okay, ruang wujud melalui susunan antara motif bunga dengan latar belakang susunan corak sisik ikan. Okey, macam mana wujudnya ruang? Okey, yang ni di depan, yang ni belakang. Ataupun ni depan, ni tengah, ni belakang. Macam tu. Okey, warna yang gelap akan mewujudkan ruang bila diletakkan dengan warna yang lebih cerah. Kemudian harmoni.
Saiz rupa yang sama dan disusun sekata dapat menunjukkan kesan harmoni dan memberikan keseimbangan pada keseluruhan karya. Okey, harmoni ni bila kita tengok sesuatu ni, dia nampak cantik, nampak sepadan, nampak ceria. Ha, macam itulah. Sebab dia berwarna-warni kan. Kita tengok pun, kita ada mood lah. Bayangkan kalau semua ni hitam. Lepas tu kita letak bintang ni ke tengah-tengah ni. Jadi tak berapa harmoni sangat. Cantik mungkin cantik, tapi tak cukup harmoninya. Seterusnya, jalinan. Susunan rupa separuh bulat dan motif bunga dengan teknik collage dapat memberikan kesan jalinan sentuh pada keseluruhan karya. Kat mana motif bunga? Okey, katalah yang tengah ni eh. Ni motif bunga. Collage tadi yang tampal-tampal tu. Bila kita pegang tu, kita dapat rasa permukaan tu dia sedikit kasar. Itu dikatakan jalinan. Sebab jalinan tu ialah kesan permukaan sesuatu objek, sama ada objek alam ataupun objek buatan manusia. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ini projek seni eh. Tajuknya gerak beritma. Okey, yang ni kita akan buat kemudian. Cikgu nak buat sisik ikan dahulu. Okey, jom kita berkarya.